Selamat pagi, sahabat Kebun Denatar. Apa kabar? Semoga semua sehat ya. Video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenali satu tanaman hias. Yuk, mari. Sahabat kebun, ini adalah bunga gloxinia. Ciri-cirinya, daunnya seperti beludru, bunganya berwarna merah, ada juga yang berwarna ungu, pink, orange, dan lainnya. Tanaman ini tidak boleh kena sinar matahari langsung. Tanaman ini termasuk jenis tanaman yang sangat rajin berbunga. Cara perbanyakan tanaman ini bisa disetek dari daunnya atau dari anakannya. Tanaman ini lebih cocok ditaruh di dalam ruangan. Cara perawatan tanaman ini, kalau disiram jangan terlalu banyak air atau tidak boleh ada air yang menggenang, supaya daunnya tidak busuk, supaya batangnya juga tidak busuk. Untuk pemupukan dilakukan 2 minggu sekali dengan pupuk cair organik. Untuk media tanam sebaiknya diisi sedikit sekam bakar supaya airnya bisa langsung turun atau mengalir. Ini ada calon bunga yang belum mekar. Teman-teman, 2 hari lagi bunga ini akan mekar sempurna. Cantik sekali kalau dia sudah mekar. Jika Anda suka dengan video ini, mohon di-share, like, juga komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.